Ada lagi yang munajat kepada Allah, walaupun kita kada baca Quran, ada satu amaliah. Apabila setiap huruf atau kata-kata yang kita ucapkan, kita itu berpandar kepada Allah. Apa itu? Yaitu ibadah qiyamul lail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid darain amin. Wa'lam annahu yatasawwaru an yajtami'a fil 'amalil wahidi niyyatun kathiratun wa yakunu lil 'amili bi kulli niyyatin minha thawabun tamun. Mithaluhu min at-ta'ati an yanwiya bi qira'atil Qur'an najatallahi ta'ala. فإن القارئ مناج ربه وينوي استخراج العلوم من القرآن فإنه معدنها وينوي نفع نفسه والسامعين إلى غير ذلك من النيات الصالحة الحسنة. Dan kita berbaharui niat i'tikaf kita nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Wa'lam annahu yutasawwaru an yajtami'a fil 'amalin wahidi niyyatun kathiratun. Ketahuilah olehmu bahwa boleh terkumpul di dalam amal sabuting terkumpul niat yang banyak. Niyyatun kathiratun. Di dalam amal sebuting, di dalam gawian sebuting, boleh di dalamnya niat yang banyak. Misal, nah ini beginian ngelajel. Kan beginian ini pasti ada bolongnya puasa Ramadan, yalah. Kecuali nang sudah, apalah. Nang sudah senior, nang halusnya senior, nang kasarnya itu ispayat. Nang masih artinya ada tamunya. Berapa rajin biasanya bu? Seminggu lah. Ingin pun binti nang tahu tuh mengkaminya apa dak? Paling kena efeknya narai. Handak lagi halangannya paksai. Seminggu, misalnya lah misal, seminggu pian bahalangan. Nah, dikodok ada, puasanya dikodok lah. Nah, dikodok. Biasanya binian ini dilambat-lambatakan. Kena bulan Syaban hanyar gelabakan hendak mengkodok. Inggi. Nah, binian satu Syawal jangan puasa dulu. Dua Syawal, nah hendak puasa silakan. Boleh mengqadha. Nah, kan kita tahun ini di kalender hari apa puasa? Puasa hari raya. Hari apa? Hari Rabu. Ah, ketahuan ini mah anu mau timun hari raya mah handang dan hari raya ketahuan. Jebakan Batman. Tahu Rabunya sudah. Cuman kita mah handang pengumuman aja lah. Handang pengumuman ujar pemerintah. Ini jangan kada mungkin hari Selasa mun kada hari Rabu hari Kamis. Nah, hari Rabu aja puasa. Nah, Rabunya puasa, Rabunya hari raya, Kamisnya tanggal 2 Syawal kalata. Nah, boleh kita puasa sudah. Nah, hari Kamis nang dihadapi puasa
Jadi di dalam puasa hari Kamis tadi itu boleh diandaki niat yang banyak. Pertama, niatnya mengqadha. Jadi pian niat mengqadha dulu. Jangan niat yang lain. Niat mengqadha puasa esok, mengqadha puasa Ramadan. Allah dah wajibkan Allah Ta'ala. Nah, di dalam puasa tadi mengqadha niat pertama, yang kedua apa? Puasa Syawal. Nah, dilapis dua, banyak ada lagi. Imbah puasa Syawal, puasa Kamis. Lalu jar al-Imam al-Haddad wa yakunu lil 'amili bi kulli niyatin minha thawabun tammun. Adalah bagi orang yang mengamalkan satu amal tadi tapi diandakinya niat yang banyak, dapat dapat pahala yang sempurna. Jadi kada terbagi-bagi pahalanya. Kalau misalnya seandainya nih kayak kotak, lalu diandaki barang 3 puting, kan tempatnya terbagi 3 dah. Kayak tolak, ini kada kita bagawi puasa nang nih, misalnya nang dihadap hari Kamis tadi. Kada. Engge pahalanya tetap sama. Misalnya nang menggawi nang pian hari Kamis tadi. Niatnya mengqadha, niatnya puasa Syawal, niatnya puasa Kamis, pian menggawi sehari nang kaya pian menggawi 3 hari. Untung kah untung ganal kah? Untung ganal bagi nang tahu. Ingat akan jangan niatnya berdahulu, sahaja aku puasa Syawal, sahaja aku puasa mengqadha, sahaja aku puasa anu hari Kamis, jangan. Dahulu akan nang wajib. Jadi sahaja aku puasa mengqadha, lantai puasa Syawal lawan puasa Kamis. Nah itu. Jadi boleh di dalam gawian sebuting niat yang banyak. Contoh lagi. Contoh. Kita tadi lo ke masjid sini ada tak? Wudu ada di rumah. Wudu. Bebaju ada di rumah. Bebaju mau kongkas ini ada bebaju. Jadi ke sini tadi wudu mulai rumah. Kesini, ke mana? Nih, ke masjid. Masuk ke masjid, sembahyang dua rakaat kita. Orang adzan sudah, hayal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ujar muadzin, tuntung adzan. Batu jar kaum mana? Ya ayyu qayyum la ilaha illa anta, ya ayyu qayyum la ilaha illa anta. Baca nih, kita datang sembahyang dua rakaat. Niatnya boleh banyak cerita. Apa niatnya? Niatnya boleh diandaki. Pertama sembahyang sunat subuh. Yang kedua tahiyatul masjid. Yang ketiga sunat wudu. Ayo pertanyaannya, ada kada yang menggawin nang itu tadi? Nah, mudahan kainanya kalau menggawi nang kaita. Nah, tapi Pak Ustaz jawab, gawi ketiganya bolehlah. Ketiganya pas datang sembahyang sunat subuh, sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang apa tadi? Sunat wudu. 3 puting digawi 6 rakaat kada? 6 rakaat. Nang tadi 2 rakaat andaki niat 3 puting, nang tadi 6 rakaat nang seikung tadi 2 rakaat sama aja pahalanya. Hakun mana pian? Nah, hakun nang sabuting gawe tapi dapat berkat. Hakun sabuting nang kaya banyak. Imbatu jar al-Imamul Haddad mithaluhu min at-ta'ati ayyan bi qira'atil Qur'an munajatullah taala. Contohnya jar sidin daripada taat bahwa inya berniat membaca Al-Qur'an munajat kepada Allah.
Orang yang membaca Al-Quran, fa innal qari'a munajin rabbahu. Karena orang yang membaca Al-Quran itu seakan-akan bapander lawan Allah, baumah lawan Allah, baumah. Ketika ada masalah apapun, nang berat kah, nang ringan kah, masalah dunia kah, masalah akhirat kah, yuk baca Al-Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran seakan-akan bapander lawan Allah, seakan-akan apa bahasa waya ini, curhat kepada Allah. Aku aja anak jangan, tapi ada di rumah kemana aku baca curhat, adanya Allah, curhat kepada Allah, nyata-nyata. Karena mun kita curhat lawan manusia, nah, ini mendengar ya, kada memberikan solusi. Tapi kalau kita munajat kepada Allah, itu kita modal kayak curhat. Nah, jadi ujar Imamul Haddad, ujar sini pulang, wa yanwi istikhrajal ulumi minal Quran fa innahu ma'dinuha. Munajat kepada apa? Yang tadi munajat kepada Allah. Ada lagi nang munajat kepada Allah, walaupun kita kada baca Quran, ada satu amalia, apabila setiap huruf atau kata-kata yang kita ucapkan, kita itu berpandir kepada Allah. Apa itu? Yaitu ibadah qiyamul lail. Jadi ketika kita malam bangun, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita baca, itu seakan-akan kita berpandir kepada Allah. Jadi pian ada masalah dunia, ada masalah akhirat, yuk bangun malam munajat kepada Allah. Ucap, ya Allah, ulun ada hutang, ulun nasabkan, ya Allah, ulun belum beisi rumah, ya Allah, minta rumah, ya Allah, ulun belum beisi mobil, ya Allah, minta mobil, ya Allah. Kaita talak, ya Allah, macam-macam. Ya Allah, nabi ulun kada hakun dengan yang hakun. Nah, misalnya nih, ya Allah, lagi ulun pina penyangitan, dan ya Allah, mudah nampi penyangitan. Apapun yang kita ucapkan, satu huruf, satu kalimat yang kita ucapkan di dalam qiyamul lail, itu kita munajat kepada Allah. Nah, jadi qiyamul lail seperti apa nih? Terakhir Ramadan, yuk kita hidupkan malam. Paling kurang apa aja semalam tuh nang di dalam keutamaan Syaban, paling kurang menghidupkan malam itu, diulang sedikit lah, ba'isa berjamaah, imbah ba'isa berjamaah, berazam tuh berniat, bertekad hendak sembahyang salat subuh berjamaah. Azam itu jangan kada dibuat. Kalau imbah sembahyang isya lalu berjamaah salat subuh, sudah nang kaya menghidupkan semalaman, belum cukup. Kayak apa? Sembahyang isya berjamaah, imbah sembahyang isya, ingatkan azam. Berazam, berniat, ya Allah, ulun subuh ni berjamaah. Subuh berjamaah, maka seakan-akan kita menghidupkan semalaman. Itu paling kurang. Batu buat dia pulang sembahyang tahajud 2 rakaat kah? Ya tah. Supaya ada qiyamul lail di malam hari bulan Ramadan ini. Setiap kata yang kita ucapkan itu munajat kepada Allah. Paling kada, paling kurang benar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu doa yang paling ampuh sudah. Doa yang paling ampuh. Cuman pertanyaannya, kita ni rancak koler qiyamul lail, rancak koler. Kenapa jadi koler? Karena dosa yang menghalangi kita. Cuman ada di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, di sana disebutkan ada beberapa sebab nang maulah kita rajin untuk beribadah malam, untuk qiyamul lail. Nah, ulun sambatakan
seadanya, mudah-mudahan cukup waktunya. Minha alla yukthirul akla fayukthirus syurba fayaglibu naumu wayathqula alaihil qiyamu. Di antara sebab-sebab nang memudahkan kita untuk bangun untuk beribadah qiyamul lail, yaitu jangan banyak makan. Ini pas nih nang hendak diet nih. Pas nih wae. Kalau bian baju di lemari banyak nang ada sadang aneh. Baniat diet lah. Baniat diet tadi niatnya supaya ringan untuk qiyamul lail. Itu di antara sebab nang memudahkan kita untuk bangun malam. Dan memperbanyak minum. Tapi minumnya banyu putih. Banyu nang lain, nah itu kertahulun. Nang tahu banyu putih. Nang bajarangka nang kada aja terserah ae. Nang bajarangka nang kada kah. Nyari jo nang kada katuju banyu bajarang ada jua tujuh nang katuju banyu mineral serah ae. Banting banyu putih banyaki, makan dikiti. Mudahan kau mengamalkan. Supaya apa? Supaya mudah bangun malam. Nah, itu satu. Di antara sebabnya pulang, alla yutrikal qailulata bin nahar fa inna sunnatul isti'anah 'ala qiyamil lail. Guring qailulah. Qailulah apa? Guring sebelum zuhur sepeman. Nisa zuhur berapa jam berapa? Zuhur jam sang satu lah. Jam 12 lewat berapa itu? Sang satu lah. Nah jam 12, jam setengah 12 guring. Niatnya supaya kada bangun malam nyaman. Oke. Guring qailulah ini membantu untuk bangun malam. Ini seperti sahur membantu kita kuat puasa. Itu persamaannya. Guring qailulah ini membantu kita untuk qiyamul lail, untuk bangun malam beribadah. Seperti sahur membantu kita kuat puasa esoknya. Jadi amunnya basahur kada puasa aneh. Qailulah kada bangun malam aneh juga sama. Jadi gitu persamaannya. Sahur untuk kuat baik apa puasa. Bang apa guring qailulah supaya kuat supaya kawa bangun waktu malam untuk beribadah. Batu pulang di antaranya ayyarifa qabla qiyamil lail bisima hadhil aitul akhbar hatta yastaqima bihi raja'uhu wa syauqu ila thawabi wa yaji wa syauqu li talabil mazid war rahbah fi darajatil jinan. Perbanyak membaca ayat-ayat Al-Qur'an, memahami ayat-ayat Al-Qur'an nang memadahkan tentang keutamaan qiyamul lail. Di antaranya ayatnya kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lisaili wal mahrum. Ini yang mun dijelas lagi waktunya kada cukup. Ringkasnya karena kita sambung di kesempatan yang akan datang anu keutamaan qiyamul lail. Kayak apa ayat-ayatnya, apa ayat-ayat Al-Qur'annya, apa hadis-hadisnya supaya mendorong kita untuk rajin beribadah, untuk rajin qiyamul lail. Nah, ini ada ayat Al-Qur'annya, ada hadisnya lainnya. Cuman nang sebab nang sudah disambat tadi, jangan banyak makan, perbanyaklah minum, imbah tu pulang guring di waktu itu sebelum zuhur atau namanya qailulah. Itu digawi supaya kita kawa bangun malam.
beribadah. Nanang dihadap ini, yuk kita rajini, yuk kita ibadah malam hari walaupun hanya dua rakaat. Walaupun hanya dua rakaat, tapi di situ kita munajat kepada Allah, kita berpandaran kepada Allah, kita meminta kepada Allah apa-apa yang kita kehendaki. Sesungguhnya di dalam hadis nang artinya dua rakaat kita qiyamul lail itu ya Rasulullah lebih baik daripada dunia seisinya. Dua rakaat kita beribadah qiyamul lail dibandingkan lawan motor apa nang paling harat? Hah? Alphard apalagi? Motor nang paling harat itu kalah lawan dua rakaat kita beribadah qiyamul lail. Nah, itu nang bisa mendorong kita untuk rajin mengerjakan qiyamul lail. Nah, itu aja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita selalu bisa menjaga niat, menambah niat, niat yang baik ketika kita beramal beribadah. Amin ya rabbal alamin. Ala tilka niyyah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك مما استعاذك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام، وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.